Hicks, Hicks, nih. Elene menangis dalam diam di tempat tidur. Dia mengalihkan pandangannya dan terisak dengan wajah penuh kesusahan. Perasaan bersalah dan malu menenggelamkannya. Saya bisa merasakan bahwa dia terbelah antara rasa bersalah terhadap suaminya dan kesenangan yang disebabkan oleh rasa es 3 kilo detik yang tersisa. Aku menghela napas kasihan dan mencium pipinya. Aku menjilat air matanya dengan lembut dan membelai tubuhnya. Jangan menangis, saudari Elene aku sakit melihatmu seperti itu. Kamu, bagaimana kamu berani mengatakan itu setelah melakukan hal jahat padaku? Nyonya Elene berteriak dengan ekspresi gelisah. Aku bisa melihat jejak kemarahan dan perjuangan di matanya. Itu karena kakak Elene terlalu cantik. Sejujurnya, aku sudah menyukaimu sejak lama, hanya saja aku tidak pernah berani mengatakannya, aku memasang ekspresi paling tulus dan menatap langsung ke matanya. Nyonya Elene membuka lebar matanya. Dia kemudian memasang ekspresi rumit dan menghela nafas. Tapi aku seorang wanita yang sudah menikah. Aku tidak bisa mengkonsumsi suamiku seperti ini. Tapi aku terlalu mencintaimu. Bagaimana saya bisa menyerah sekarang? Tanpa memberi Bu Elene waktu untuk merasa tersinggung, aku menciumnya sekali lagi. Bu Elene mencoba melawan lagi, tapi kali ini perjuangannya lebih lemah dari sebelumnya. Aku memeluknya dari belakang dan menggerakkan peti ganisku yang masih berada di dalam guanya. Bu Elene memasang ekspresi kaget saat dia merasakan teman kecilku yang tegak bergerak. Dia tidak percaya bahwa aku sudah begitu keras setelah menyelesaikan pertempuran. Aku, bagaimanapun, sudah siap untuk putaran kedua. Saya tahu bahwa jika saya ingin mengalahkan wanita ini sepenuhnya, maka langkah pertama adalah mengenang kenangan yang tak terlupakan. Aku memeluk pinggangnya dan mengangkat tubuhnya dengan lembut. Aku kemudian duduk di tempat tidur dan membaringkan tubuhnya di pangkuanku. Uh gelombang, Bu Elene merintih pelan saat tubuhnya terjatuh dan P3 Nisku menimpanya. Karena posisinya yang baru, buahnya yang lembab bisa menerima pedang suciku dengan lebih mudah. Aku kemudian meraih dua payudara melengkung dan menggoda put satu engnya. Nyonya Elene menutup mata dan sedikit membukanya, saya tidak ragu untuk menutup lagi, bermain dengan tiga zona kesenangannya secara bersamaan. Rambut hitam panjangnya jatuh di belakangnya dan menyentuh dadaku, aku benar-benar terpesona oleh pesona wanita yang sudah menikah yang mengistirahatkan seluruh tubuhnya pada aku. Mungkin karena kita sudah pernah melakukannya, Bu Elene sepertinya tidak begitu enggan kali ini. Dia dengan cepat mulai bekerja sama dengan aku dan menggerakkan pinggangnya. Tubuhnya bergerak naik turun mencoba mencari cara terbaik untuk menerima teman kecilku yang besar. Aku perlahan-lahan bergerak masuk dan keluar, menikmati perasaan dindingnya menelan pedangku. Dia mulai terengah-engah dan terengah-engah tak lama, dan gerakannya semakin menggoda. Tetapi pada saat itu, sebuah suara datang dari ruang tamu. "Elene, apakah kamu di sini?" Sebuah suara memanggil dari ruang tamu. Bu Elene memucat mendengar suara suaminya. Dia berusaha untuk berdiri seketika, tapi aku menahannya dan meletakkan jari di bibirku. Set, aku kemudian menunjuk ke kamar mandi dan dengan cepat menarik Bu Elene bersama aku. Nyonya Elene langsung mengerti dan mengikutiku. Dia kemudian menutup pintu satu detik sebelum suami memasuki kamar tidur. Elene, Pak Raul menelepon lagi. Ah, aku sedang mandi. Nyonya Elene dengan cepat menjawab dengan tegas. Dia mengaktifkan alat sihir di kamar mandi yang berfungsi seperti pancuran dan memberiku tatapan peringatan untuk menghentikanku melakukan apapun. Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi marah dan mengangguk. Tuan Raul tidak curiga. Dia melihat sekeliling ruangan dan melihat tempat tidur yang kusut, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Sebenarnya, saya sudah mendeteksi Pak Raul jauh sebelum dia sampai di rumah. Karena itu, saya memastikan untuk menghilangkan bau es 3 kilo detik dari kamar, membersihkan bekas basah di tempat tidur, dan menyembunyikan pakaian, saya tidak ingin ditemukan untuknya, setidaknya belum. Lagi pula, saya tidak ingin merusak reputasiku atau reputasi misis. Elene, aku bisa membunuhnya, tentu saja. Tapi itu berarti hati Bu Elene tidak akan pernah menjadi milikku kecuali aku menggunakan sesuatu seperti sihir cuci otak. Jadi, untuk saat ini, saya akan menggunakan dia untuk membumbui sedikit hal. Oh, canda langka. Kamu biasanya tidak mandi jam segini. Ye yeah, ya, yeah. tapi aku agak berkeringat uh, saat itu. Aku memeluk Bu Elene dari belakang dan memasukkan senjataku ke dalam tubuhnya. Bu Elene menatap dengan ekspresi panik, tapi aku mengabaikannya dan mulai bergerak. Bu Elene hanya bisa menggunakan tangan untuk menutup mulut dan menghentikan teriakan kesenangannya. Elena, sesuatu telah terjadi, saya bukan apa-apa, saya hanya terpeleset. Nyonya Elena berkata dengan cepat dan mencoba menahan rangannya. Aku menyeringai penuh semangat dan mengangkat kaki kanannya. Kemudian, aku menusuk peti ganis aku jauh di dalam dirinya. Dindingnya yang lembab menyedotku ke dalam dan hampir membuatku mengerang kegirangan. Nyonya Elene, di sisi lain, membuka lebar matanya dan memasang ekspresi senang. Aku bisa merasakan rahimnya menegang di sekitarku. Rasa takut ketahuan dikombinasikan dengan kegembiraan berselingkuh dari suaminya saat berada di dekat membuat bergetar. Oh, benar, aku datang mencari lencanaku. Apakah Anda tahu di mana itu? Eh, lupakan saja, saya sudah menemukannya. Nyonya Elene menggigit dan terlihat sedih. Aku mencium lehernya dan tersenyum lembut, tapi tak berhenti bergerak. Sebenarnya, akulah yang membuatnya menemukan lencana dengan cepat. Aku pergi, Ellen. Benar, saya akan kembali sedikit nanti malam. Oh oke, okay, suami. Bu Elene tergagap pelan. Sir Raul memasang ekspresi aneh tetapi dia ingat bahwa dia harus segera kembali ke posnya, jadi dia mengangkat bahu dan pergi. Beberapa detik kemudian, kami mendengar suara pintu ditutup. Seketika, Bu Elene mengerang keras. Uh, oh, gelombang Klaus, tunggu, gelombang jangan bergerak terlalu cepat gelombang. Maafkan aku, kakak Elene, aku tidak bisa menahannya. Petik 2, aku menggerakkan pinggulku berulang kali dan memijat payudara Bu Elene secara bersamaan. Nyonya Elene tidak bisa menahan kesenangan dan tubuhnya jatuh di pintu, aku kemudian menekannya ke pintu dan terus mendorong dengan keras. Ahan gelombang uh gelombang ha, sangat menyenangkan gelombang, Bu Elene mengerang senang dan menutup matanya yang telah menjadi sangat basah. Rasa sakit yang lembut bercampur dengan menikmati menyerang guanya. Dia bisa merasakan peti ganisku masuk dan keluar dari lubang cabulnya dengan intens. Tubuh kami benar-benar hilang dalam nafsu. Bu Elene bahkan berinisiatif untuk menciumku dan menjerat lidahnya denganku. Aku menatap mata birunya dan menikmati tatapan cabul dan berapi-apinya. Akhirnya, saya merasakan panas kembali dari perut saya. Aku berhasil mempercepat piston aku dan memeluk pinggang Mrs. Elene erat-erat. Bu Elene merasakan perubahan dalam gerakanku dan tatapan dengan ekspresi ekstasi. Wajahnya berkerut cabul dan mulutnya terbuka memperlihatkan gigi putihnya yang indah. Dia berteriak dan mengerang berulang kali dan beberapa detik kemudian, tubuhnya menggigil dalam kenikmatan. Lubangnya melilit P3 nisku dengan erat. Kenikmatan tiba-tiba yang disebabkan oleh orgasmenya mengukul saya dengan intens dan hampir membuat saya cum. Aku memegang pantatnya dan melanjutkan piston, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. P3 Nis saya menjadi lebih besar mengantisipasi ledakan kenikmatan yang akan datang dan tubuh saya menegang. Berhenti, di luar, Tolong, Bu Elene memohon dengan rasionalitas dan martabat terakhirnya, tetapi tubuhnya benar-benar lembut dan tidak dapat menahannya. Aku hanya mencium dan menekan teman kecilku lebih dalam dari sebelumnya. Ujung senjataku menyentuh rahimnya, menyebabkan Bu Elene tiba-tiba merasakan sakit yang menyenangkan. Dia menggigil dalam ekstasi dan kakinya menegang. Kemudian, cairan panas dan putih saya ditembak di bagian terdalamnya. Nyonya Elene mengeluarkan serangan terakhir dan kemudian, dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Aku memeluknya dan terengah-engah berulang kali. Lalu, aku mencium leher dan punggungnya dan mendesah puas. Nyonya Elena hanya menutup matanya dengan ekspresi puas. Aku memeluk Mrs. Elene di lenganku sementara dia tenggelam dalam sisa rasa bercinta. Bu Elene mempercayakan sepenuhnya tubuhnya pada aku jadi aku dengan lembut menggendongnya sampai mandi dan membantunya mandi, saya memastikan untuk sangat peduli dan berhati-hati dengan gerakan saya. Saat merasakan udara mengenai kulitnya, Bu Elene terbangun dari klimaksnya. Dia terlihat dan menampilkan ekspresi rumit saat aku membersihkan tubuhnya. Pada akhirnya, dia menghela napas panjang. Setelah selesai mandi, kami kembali ke kamar dan mengenakan pakaian kami. Nyonya Elene benar-benar diam. Dia memasang ekspresi sedingin es dan menghindari mimik. Meski begitu, aku bisa melihat ekspresi ragu-ragu saat kacamata terbelalak. Setelah kami selesai mengenakan pakaian kami, Bu Elene membuka topi. Pangeran, kita perlu bicara. Aku terpesona dan pura-pura menunjukkan ekspresi mengungkapkan. Ekspresi Bu Elene berubah menjadi lebih lembut ketika dia melihatnya. Tetapi dia dengan cepat menguatkan tekadnya dan mengepalkan tinjunya. Pangeran? Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah kesalahan, saya seorang wanita yang sudah menikah, jadi tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Petik 2. T. Tapi. Tidak ada tapi. Dia menyela dengan suara tegas. Situasi hari ini tidak akan terulang lagi, jadi lebih baik kamu melupakannya. Juga, saya akan berterima kasih jika Anda tidak membicarakannya kepada orang lain. Petik 2. Aku mengangguk putus asa. Jangan khawatir, saudari Elene, aku tidak akan memberitahu siapapun. Petik 2. Nyonya Elene terlihat santai dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya seolah-olah mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus dengan tegas menghancurkan semua harapan yang kumiliki. Baiklah, sekarang silakan pergi. Aku terdiam sebentar dan kemudian menghela napas sedih sebelum berbalik. Nyonya Elene saya pergi. Dia ingin mengatakan sesuatu, memintaku untuk berhenti, tapi dia tahu itu salah. Dia mencintai suaminya, dan hubungan dengan aku tidak akan sehat. Akhirnya, saya membuka pintu dan melangkah keluar. Sebelum pergi, aku berbalik dan menatap langsung ke mata Bu Elene. Saudari Elene, aku tidak akan menyerah. Kemudian, saya menutup pintu dengan tegas. Nyonya Elene melihat pintu dengan ekspresi rumit, tapi aku diam-diam menyeringai di luar. Ketika Klaus pergi, Nyonya Elene terus menatap pintu untuk waktu yang lama. Saat ini, pikirannya benar-benar kacau. Dia terjerat antara rasa bersalah karena tuntunan suaminya dan perasaan indah yang dibawa oleh persinahan. Mengingat perasaan senjata Klaus yang menyerang guanya, tubuhnya dibanting ke arahnya, dan perhatiannya yang penuh kasih saat dia membantunya mandi, nyonya Elene tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia merasa gua bawahnya menjadi basah, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ke arah wajah sang pangeran. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, Nyonya Elene menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia menamparkan wajahnya sambil berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Itu, salah? Elene, kamu sudah menikah, dan dia masih anak-anak. Lupakan saja, tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk melupakan, pikirannya berakhir kembali ke wajah Klaus. Uh, Mrs. Elene tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan erangan kerepotan. Dia menatap atap dan meneteskan air mata diam-diam. Saya ingin tahu apakah saya akan hamil, Nyonya Elene tidak bisa tidak khawatir tentang itu. Bagaimanapun, Pangeran Klaus menyelesaikan dua kali di dalam dirinya. Suamiku, di mana kamu, bisikan lembutnya terlupakan di udara. Saya tidak kembali ke kamar saya setelah saya meninggalkan rumah Bu Elene. Sebaliknya, saya menentang di sekitar istana. Aku mengaktifkan Akasik Sight dan menutupi seluruh istana. Dengan cepat, saya menemukan orang yang saya cari. Tanpa ragu, aku berjalan ke arahnya. Dalam beberapa menit, Pak Raul muncul di hadapan saya. Dia memasang ekspresi kaget saat melihatku, tapi dengan cepat berubah menjadi tidak enak dilihat. Aku, bagaimanapun, hanya tersenyum lembut dan terus berjalan tanpa menyapanya. Tetapi ketika aku hendak pergi... Pak Raul melepaskan tangannya dan menghentikan aku. "Mau kemana, Pangeran?" Aku memelototinya sebentar sebelum mengalihkan pandanganku dengan ekspresi acuh tak acuh. "Dan siapa yang harus kamu tanyakan?" Sir Raul sangat marah ketika dia melihat ekspresi saya. Dia seolah-olah ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, tapi aku hanya tersenyum mengejek. "Aku, Kapten Penjaga Kekaisaran," dia berkata dengan gelap aku memiliki mandat untuk menjamin keamanan istana dan menghentikan siapapun yang berkomplot melawan kaisar. Begitukah? Tapi menurutku seseorang yang kesulitan mengalahkan seseorang di lapisan kelima tidak cocok untuk posisimu, aku kira aku harus memberitahu kaisar tentang hal itu. Petik 2. Kamu, ekspresi Sir Raul berubah jelek dan dia mencoba menarikku, tapi aku menghindar dengan elegan dan menghindari tangannya. Kemudian, saya mengitarinya dan melanjutkan perjalanan saya dengan tidak peduli. Lapisan ke-8. "Bah, apakah kamu pikir kamu akan bisa menyentuh saya pagi ini jika saya tidak membiarkan kamu?" Aku meliriknya dari sudut mata dan menyeringai. "Jangan khawatir, aku akan segera menjagamu." Sir Raul menjadi sangat merah karena marah. Dia menggerakkan tangannya ke arah pedang di pinggangnya, tetapi ketika dia menyentuh gagang pedang, dia berhenti tiba-tiba. Niat membunuh yang intens menyerangnya. Tubuhnya membekukan sepenuhnya, dan tangan yang menyentuh pedang tidak mampu mengerahkan kekuatan. Dia terlihat dengan ekspresi ketakutan. Punggungnya dipenuhi keringat, dan kacamata bergetar berulang kali. Aku hanya meliriknya dengan jijik dan terus berjalan. Tujuan aku di sini sudah selesai. Tuan Raul tidak bisa bergerak, bahkan setengah hari setelah aku pergi. Bayangan mata yang memandangnya dengan jijik berulang terus-menerus di kepalanya, menciptakan benih ketakutan di benaknya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan bisa melawanku. Dia akan ketakutan setiap kali dia mendengar namaku. Bahkan S3 kilo detik sama sekali tidak mungkin disediakan. Lagi pula, sekarang Nyonya Elene adalah milikku, aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Selain itu, Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi begitu mudah setelah dia berkomplot melawan saya? Seseorang berhenti di samping tempat tidurku saat aku sedang tidur. Saya tidak merasakan niat buruk datang dari orang itu, jadi saya melanjutkan tidur. Saya belajar sejak lama bahwa tidur adalah sesuatu yang harus dinikmati, jadi saya mencoba untuk tidak menyela jika tidak sepenuhnya diperlukan. Tapi tak lama kemudian, aku dipaksa untuk membuka mata aku. Perasaan menyenangkan menyerang bagian tubuh bawahku. Aku bisa merasakan nafas panas seseorang yang mengenai pedang suciku, dan sensasi hangat terus-menerus menggoda tongkatku. Aku membuka mataku dengan setengah berharap, setengah tidak mau. Segera, kepala rambut coklat pendek memasuki pandanganku. "Bunga aster, aku berbisik pelan dengan mata sayu. Selamat pagi, yang mulia. Apakah kamu masih tidur? Jangan khawatir, saya akan segera membangunkanmu." Aku mengangguk dan memejamkan mata lagi. Tapi kemudian aku merasakan sesuatu yang lembab menyentuh ujung pedangku. Seketika aku terbangun sepenuhnya, bunga aster. Tapi pelayan pribadi saya tidak menjawab. Dia menatap tongkatku dengan rasa ingin tahu, sambil menggunakan lidahnya untuk menjilatnya dari waktu ke waktu. Apakah seperti ini? Bibi Vera berkata bahwa pria suka ketika seorang wanita membangun mereka seperti ini. Tangannya bergerak ke atas dan ke bawah. Membelai kayu pagiku dan membuatnya berkedut dari waktu ke waktu. Dia kemudian mencium kepala bagian bawah dengan lembut dan menggerakkan lidahnya di sekitarnya. Aku mendengus senang dan memejamkan mata untuk menikmati sensasinya. Apakah kamu menyukainya? Yang mulia, aku mengangguk dan membelai wajahnya. Mata hitamnya yang besar mengadu dengan antisipasi dan kegembiraan, sementara tangannya terus menyentuh kayu pagiku. Semua darahku mengalir ke tubuh bagian bawahku membuat pedangku tumbuh dan berkedut di tangan Daisy. Daisy membuka matanya lebar dengan ekspresi kaget. Wow, itu menjadi lebih besar, aku bertanya-tanya bagaimana itu berhasil masuk ke dalam diri aku terakhir kali. Aku tersenyum kecut. Kali ini Daisy mengenakan pakaian maitnya, membuat payudaranya terlihat lebih besar dan tubuhnya lebih menggoda. Sisi sadis saya terbangun sepenuhnya dan saya tidak bisa membentuk muram jahat. Kau salah melakukannya, Daisy. Izinkan saya menyarankan Anda, kataku, dan meraih tangan Daisy. Daisy meminggirkan kepalanya sedikit, tetapi bekerja sama denganku. Aku kemudian menurunkan gaun pelayan Daisy dan mengeluarkan payudaranya. Aku mulai meraba-raba dan memijatnya dengan lembut. Hem gelombang yang mulia, gelombang Daisy memejamkan mata dan mengerang. Aku tersenyum dan terus memijat payudaranya perlahan, mencubit putingnya dan mengecupnya. Ketika Daisy akhirnya benar-benar menyala. Saya berhenti. Yang mulia, Daisy memasang ekspresi sedih dan mata basah dan terlihat. Aku tersenyum jahat dan menunjuk tongkatku. Sudah kubilang aku akan mengajarimu, kan? Aku kemudian membimbing payudaranya ke peti ganis aku dan memerintahkan, "Bungkus mereka." Daisy memasang ekspresi bingung, tapi dia menurut. Dia melingkari payudaranya di sekitar senjataku dan melihat dengan mata terbalik. Sekarang, gerakan mereka ke atas dan ke bawah. Daisy mengangguk dan mulai menggerakkan payudaranya. Dia sangat ragu pada awalnya, tetapi saya mengajarinya dengan sabar dan menunjukkan kepadanya bagaimana hal itu dilakukan. Segera, saya mulai merasa baik. Payudaranya melilit batangku sepenuhnya. Saya bisa merasakan mereka berubah bentuk untuk menyesuaikan diri dengan objek yang menyerang mereka. Spiritual aku diliputi perasaan surgawi. Precum aku bercampur dengan keringat Daisy, Menyebabkan suara menyeruput setiap kali tongkat aku bergerak. Daisy melihatnya dengan ekspresi heran. "Ya, seperti itu. Saya mengangguk juga." Jilat ujungnya dengan lidahmu, Daisy sedikit terkejut tetapi dengan cepat mengerti. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat ujungnya seolah-olah itu es krim. Aku mendengus pelan dan memegang kepalanya. Daisy dengan cepat menguasainya, dan segera dia membuka mulut dan menelan peti. "Ganisku, aku mengerang senang." Merasakan giginya menyentuh P3 nisku dan lidahnya mengisapnya. Gerakan Daisy tidak terampil, tetapi mereka memiliki pesona tersendiri. Mau tak mau aku menikmati Paisuri dan velatio sambil membelai kepalanya. Tapi segera aku merasakan sesuatu yang panas terbentuk di perutku. Bunga aster. Aku menggertakkan gigiku dan meraih kepalanya. Sebelum dia bisa menilai, aku mendorong pinggangku dengan keras dan memasukkan P3 nisku sepenuhnya ke dalam mulut. Daisy membuka matanya lebar-lebar dan mencoba menarik kembali kepalanya, tapi aku menahannya dengan kuat dan terus bergerak. Tongkat saya masuk ke tenggorokannya dan mulai mencekiknya, tapi saya tidak berhenti. Akhirnya, aku memuntahkan senjata aku ke mulut dan menembakkan air mani aku ke tenggorokannya. Fu, aku mendesah senang dan menembak semuanya. Daisy menatap dengan air mata di matanya dan ekspresi kesakitan. Aku melembutkan ekspresiku dan membelai kepalanya dengan penuh perhatian. "Maaf," kataku, dan mengeluarkan senjataku. Daisy terbatuk keras dan mencoba meludahkan esensi yangku, tapi aku menghentikannya dan memaksanya untuk menelannya. "Ini pahit," dia berkata dengan ekspresi sedih. Aku mencium daun telinganya dengan lembut dan berbisik dengan manis. Anak yang baik, Daisy tersipu sepenuhnya, dan matanya menjadi basah. Dia memukul dadaku malu-malu dan cemberut. Yang mulia. Kamu menggertak aku. Aku tersenyum dan menciumnya. Maafkan aku, Daisy kecil. Jangan khawatir, aku akan menebusnya untukmu. Daisy tersenyum malu-malu dan meraih kesedihan. Betulkah? Ya, biarkan aku menunjukkannya. Saya sering memasang mesum dan mencium. Lalu, aku memeluk pinggangnya dan berbalik. Kia, Daisy menangis kaget, tapi aku merobek bajunya dan mulai membelai tubuhnya. Segera, Ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara gembira. Kami berguling di tempat tidur sampai tiba waktunya untuk berlatih. Mau, yang mulia, aku sudah menyuruhmu berhenti. Daisy cemberut main-main dan memalingkan wajahnya, tapi bibirnya melengkung ke atas. Aku tersenyum bangga dan menepuk kepalanya. Maaf, maaf, kamu sangat menggemaskan sehingga aku tidak bisa berhenti. Daisy menjadi sangat merah dan menundukkan kepalanya. Mau tak mau aku mencuri ciuman cepat dan tertawa lagi. Aku bermain dengan Daisy selama lebih dari satu jam dan cumet tiga kali sebelum akhirnya berhenti. Daisy memohon padaku untuk berhenti setelah orgasme ketiganya, tapi aku mengabaikan permintaannya dan terus menyiksanya sampai aku puas. Sejujurnya, jika bukan karena aku tidak ingin melewatkan latihan pagi aku, aku ingin menghabiskan sepanjang pagi dengan Daisy di tempat tidur. Sayangnya, Aku tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak baik mencari alasan untuk melewatkan pelatihan. Yah, setidaknya aku memakan pelayan cantikku. Sambil tersenyum, aku meraih tangan pelayanku yang cantik dan pergi ke halaman untuk berlatih. Daisy sangat pemalu, tapi dia setuju untuk memegang tanganku saat tidak ada yang melihat kami. Begitu kami melihat seorang pelayan, dia melepaskannya dengan bingung. Tidak ada yang menggangguku selama pelatihan. Tapi aku melihat para pelayan menatapku dengan tatapan kagum. Rupanya, sebagian besar kota sudah mengetahui bahwa aku mengalahkan musuh lapisan kelima dan memaksa kapten penjaga untuk menggunakan kekuatan lapisan ketujuh sebelum dia bisa mengalahkan aku. Aku harus mengakui bahwa menunjukkan kekuatan yang kuat adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat, meskipun tentu saja itu juga menarik permusuhan. Selain tatapan kekaguman. Aku juga melihat beberapa orang menatapku dengan waspada, aku yakin mereka adalah bagian dari faksi saudara-saudara aku. Sepanjang hari itu relatif damai. Lena datang untuk bermain denganku setelah sarapan, dan Dina datang kemudian untuk mendiskusikan sesuatu denganku. Sore harinya, aku mempersiapkan diri untuk mengunjungi Tante Dayana. Daisy ingin pergi bersamaku, tapi aku meyakinkannya untuk tetap tinggal. Akan merepotkan jika dia mengganggu rencanaku. Daisy agak tidak mau, tapi dia setuju pada akhirnya, aku. Yakin sebagian alasannya adalah karena dia sedikit lelah setelah semua latihan di pagi hari. Lagi pula, meskipun aku memberinya sedikit mana secara diam-diam, Daisy belum terbiasa berhubungan S3 kilodetik, jadi dia mudah lelah. Aku kemudian berangkat menuju rumah bibi aku. Bibi aku tinggal di pinggiran distrik pusat ibu kota. Rumah-rumah di ibu kota cukup mahal tetapi berkat uang yang dia peroleh dari bekerja di Aula Lelang, dia mampu membelinya. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan kereta dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati ibu kota. Aku ingin memverifikasi beberapa hal yang akan berguna dalam rencana masa depan aku. Tapi saat aku sedang berjalan, seseorang mendekatiku. Yang mulia, seorang pria tua seperti kepala pelayan menyambut aku dan membungkuk hormat. Kepala lelaki tua itu dipenuhi dengan helayan rambut putih, dan wajahnya sedikit berkerut. Dia tampak seperti kakek tua berusia akhir enam puluhan. Namun, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat berbahaya datang dari dalam dirinya. Pria ini, dia pasti salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Kekaisaran ini. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, itu tidak bisa lepas dari akal sehatku. Aku sedikit mengernyitkan alisku dan berbicara dengan nada waspada, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Kepala pelayan tua itu sepertinya tidak tersinggung dengan nada bicaraku. Dia menyimpan ekspresi hormat dan menunjuk ke kereta di dekatnya. "Nona muda, aku ingin berbicara beberapa patah kata dengan kamu. Akankah yang mulia memberinya kehormatan?" Petik 2. Ekspresiku langsung berubah serius. Seseorang yang bisa memesan kepala pelayan karena ini adalah bangsawan kelas tinggi, tapi kebanyakan bangsawan akan menghindari bertemu denganku setelah pengumuman kaisar. Karena itu, Undangan Nona Muda itu agak aneh. Terlebih lagi, dia mengirim seseorang untuk membawaku ke tempat dia berada. Kamu harus tahu bahwa aku masih seorang pangeran, bahkan jika seseorang dengan reputasi buruk. Jadi etiket yang tepat adalah dia datang dan menyapa aku. Kepala pelayan mungkin menyadari keraguan aku karena dia membuka mulutnya lagi dan menjelaskan, "Aku minta maaf tentang hal itu, Yang Mulia. Nona Muda kita agak lemah, jadi dia tidak bisa bergerak dengan mudah." sangat mencurigakan. Aku mengaktifkan Akasik Sight diam-diam dan mengamati gadis di kereta. Seketika, aku terkejut. Tentu saja, gadis itu cukup lemah, tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Sebaliknya, itu adalah kemampuan bawaan gadis itu. Aku tersenyum dalam pikiranku dan memberi isyarat kepada kepala pelayan untuk menunjukkan jalan kepadaku. Kepala pelayan mengangguk tanpa ekspresi dan membawaku ke kereta. Sesampai di sana, dia mengetuk pintu dua kali dan memberitahu gadis muda itu tentang kehadiran aku. "Nona muda, Pangeran Klaus ada di sini." "Oh, silakan masuk," sebuah suara manis menjawab dari dalam. Kepala pelayan kemudian membuka pintu dan memberi isyarat agar aku masuk. Begitu masuk, aku melihat orang lain di dalam kereta. Seketika aku tercengang, dua gadis yang sangat cantik duduk di dalam kereta. Salah satunya berusia sekitar 16 tahun, dengan rambut putih abu dan sebening kristal. Tubuhnya masih sedikit belum berkembang dan wajah malaikatnya memancarkan perasaan yang halus. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu, seolah berharap menemukan segala sesuatu tentangku. Gadis lainnya adalah seorang gadis muda seperti ksatria. Dia sedikit lebih tua dari gadis berambut putih, sekitar 18 tahun. Rambutnya yang bergelombang memiliki warna pirang yang indah dan mata hijaunya menatapku dengan waspada. Tangannya bertumpu pada gagang pedangnya, dan aku yakin dia akan menyerangku saat aku menunjukkan niat sedikit pun untuk menyakiti gadis berambut putih itu. Aku segera memulihkan ketenanganku dan membungkuk, sedikit, "Nona-nona cantik, apakah kamu ingin berbicara sesuatu dengan aku?" Gadis berambut putih itu tertawa kecil dan menutup mulutnya dengan tangan. Dia mengamati aku dengan cermat dan meletakkan jari di dagunya. "Halo, Pangeran Klaus, namaku Elis Ferret, halo." Pangeran Klaus, nama aku Elis Ferret, dan aku putri Earl Ferret. Earl Ferret, aku membuat ekspresi terkejut. Keluarga Ferret adalah salah satu keluarga bangsawan pelindung di Kekaisaran. Di Kerajaan Arkadian, Earl adalah peringkat tertinggi yang dapat dicapai seorang bangsawan tanpa menjadi anggota keluarga kerajaan. Hanya ada tiga keluarga Earl di Kekaisaran, keluarga Ferret, keluarga Ria, dan keluarga Charmel. Keluarga Ria terkait erat dengan militer dan sangat dekat dengan kaisar saat ini. Ibu tiriku, Lilia Ria, adalah saudara perempuan dari kepala keluarga Ria saat ini. Keluarga Ferret, di sisi lain, terutama terlibat dalam politik. Keluarga ini sangat terjerat dengan para akademisi dan menteri kekaisaran, tetapi anehnya tidak ada anggotanya yang berada dalam posisi penting. Adapun keluarga Carmel, mereka melindungi kekaisaran dari aliansi Bismen. Keluarga ini adalah keluarga bangsawan tertua di Kekaisaran, dan mereka biasanya tidak melibatkan diri dengan politik Kekaisaran. Berbicara tentang keluarga Ferret, saya mendengar bahwa Els Ferret memiliki seorang putri yang cantik dan sakit-sakitan, tetapi dari yang saya tahu, dia jarang meninggalkan rumah, aku tidak berpikir aku akan bertemu dengannya di sini. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Els Ferret memiliki seorang putri yang sangat cantik, tetapi sekarang aku melihat bahwa desas-desus itu gagal, kataku sambil tersenyum. Elis terkikik manis saat dia mendengar pujianku, tapi ksatria di sampingnya meringkuk kening dengan keras. Saya perhatikan bahwa tangan yang menyentuh pedang sedikit berkedut. Pangeran Klaus sangat menawan. Saya juga mendengar bahwa Pangeran Klaus adalah pria yang sangat tampan dan sopan, dan saya dapat melihat bahwa itu memang benar. Terima kasih atas kata-katamu. Aku menjawab dengan sopan. Elis kemudian menyadari bahwa gadis ksatria itu memandang dengan dingin dan meraih tangannya. "Ngomong-ngomong, dia adalah Hana, pengawalku. Aku minta maaf jika dia seperti itu. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia harus lebih ramah dengan orang lain, tetapi dia tidak pernah mendengarnya." "Saya minta maaf tentang itu, nona muda, tetapi tugas saya adalah memastikan bahwa Anda aman dari siapapun. Aku berpura-pura sedikit tidak senang." tapi kemudian aku menggelengkan kepala sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak terlalu peduli dengan perilaku seorang pelayan. Gadis ksatria itu mengerutkan alisnya dan menatap dengan marah, tapi aku tetap menunjukkan ekspresi tenang dan bertindak seolah-olah dia tidak ada di sini. Elis tersenyum kecut dan berbicara untuk menghilangkan suasana canggung. Ngomong-ngomong, jarang melihat seorang pangeran berjalan tanpa pengawalan melewati kota. Apakah kamu pergi kemanapun? Petik 2 Bibiku meminta untuk mengunjunginya, dan aku tidak ingin membawa banyak pelayan bersamaku. Aku menjelaskan dengan tenang, "Oh, Pangeran Klaus pasti memiliki hubungan yang baik dengan keluargamu," kata Elis. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Elis tersenyum dan berbicara tentang banyak topik dengan saya untuk sementara waktu, dan saya menjawab dengan tepat, "Tentu saja, bukan karena dia menganggapku menawan atau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama." Sebaliknya, dia kemungkinan besar mencoba untuk mengeluarkan saya. Tapi setelah kami mengobrol sebentar, Elis akhirnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Benar, saya mendengar apa yang terjadi di pesta Pangeran Klaus. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat menyesal. Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi tertekan dan memiringkan kepalaku. Tolong, jangan khawatir tentang itu. Selain itu, kedudukan aku di istana tidak pernah baik. Kata-kata Kaisar hanya menjelaskan kepada semua orang. Petik 2, Elis mengangguk. Dia kemudian memasang ekspresi perjuangan dan menatap ragu-ragu. Akhirnya, dia tampak seolah-olah dia mengambil keputusan. Sebenarnya, alasan kenapa aku ingin berbicara dengan Pangeran Klaus adalah karena aku sedikit penasaran setelah mendengar situasimu. Tapi sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku merasa seperti mendapat teman baru. Jika Pangeran Klaus mau, saya dapat berbicara dengan ayah saya untuk melihat apakah dia dapat melakukan sesuatu tentang situasi Anda. Aku membuat ekspresi kaget dan menatap langsung ke mata Elis yang jernih. Dia memasang senyum cerah dan sedikit tersipu. Nona muda, kamu tidak bisa. Hana, gadis ksatria, berseru seketika. Akan buruk jika Earl mengganggu masalah keluarga kekaisaran. Jangan khawatir, Hana. Aku yakin ayah mampu memberikan beberapa kata bagus untuk sang pangeran. Petik 2. Gadis ksatria itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Elis menatap dengan mata menyipit, membuatnya diam dengan ekspresi enggan. Lalu, bagaimana menurutmu, pangeran? Elis bertanya padaku. Aku memasang ekspresi termenung, tapi pada akhirnya, menggelengkan kepala. Tidak dibutuhkan. Aku tidak ingin membuat masalah kehilangan Elis karena keadaanku. Elis memasang ekspresi sedih sebelum tersenyum lagi. Mulaikah? Nah, Pangeran Klaus dapat bertanya kepada saya kapan saja jika menurut kamu saya dapat membantu. Petik 2. Aku senang setelah meninggalkan niat untuk merindukan Elis. Elis menunjukkan senyum polos dan tersipu lagi. Kami berbicara sebentar lagi sampai akhirnya saya minta diri, saya kemudian meninggalkan kereta dan melanjutkan perjalanan saya. Sementara itu, saya sedang memikirkan hal-hal yang baru kutemukan saja. Setelah pangeran meninggalkan kereta, Ekspresi Elisferet berubah total. Wajah polosnya berubah termenung, dan senyumnya berubah menjadi kerutan. "Apa pendapatmu tentang dia? Hana, dia bertanya dengan wajah tenang. Saya tidak menemukan sesuatu yang aneh, tapi apakah Anda tidak pernah memperhatikan sesuatu? Tidak ada yang spesial. Dia memiliki sedikit bakat, tapi itu kurang dari pangeran pertama. Namun, dia agak waspada terhadapku." orang lain pun yang posisinya akan setuju dengan penuh semangat ketika saya menyebutkan bahwa ayah saya dapat membantunya. Nona muda, aku tidak menikmatinya. Lebih baik jika nona muda tidak terlalu mempercayainya. Petik 2, kau tidak menyukai kebanyakan pria, Hana. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun pangeran ini tidak banyak, dia akan berguna untuk rencana kita. Elis melirik Hana dan tersenyum misterius. Tetapi pada saat itu, seseorang menyela pembicaraan mereka, "Nona muda, aku pikir lebih baik jika kamu tidak terlalu dekat dengan pria itu. Oh, apa maksudmu? Paman Aaron, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Kepala pelayan tua yang telah memasuki kereta setelah klaus pergi menggelengkan kepalanya dengan termenung. Saya tidak melakukannya, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya." Elis tampak terkejut setelah mendengar kata-kata kepala pelayan. Dia kemudian mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya, "Mustahil! Aku tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang dia. Bahkan nasibnya cukup rata-rata. Kepala pelayan tua itu hanya melihat-lihat. Aku tidak memiliki kemampuan misterius, Nona Muda, tetapi aku telah kehilangan yang aku asah dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan insting itu meneriakiku bahwa Pangeran Muda itu sangat berbahaya." Ellis terdiam mendengarnya. Dia melihat ke arah mana klaus pergi dengan cahaya penasaran di matanya. "Mungkinkah aku salah?" seorang peramal, "Ya, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Mau tak mau, aku memasang ekspresi cemberut. Peramal adalah sekelompok orang yang sangat mengganggu. Mereka dilahirkan dengan karunia untuk mengamati simpulan simpul takdir dan mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui orang lain." Jika ada jenis orang yang saya benci selama reinkarnasi masa lalu saya, mereka terlihat. Pelihat cenderung kecewa dengan kontrol. Mereka suka menggunakan bakat mereka untuk mengendalikan dunia dari bayang-bayang dan memanipulasi orang tanpa mereka sadari. Namun, bagian yang paling menyusahkan dari mereka sangat sulit untuk menjaga diri dari mereka. Dalam kehidupan masa lalu saya, saya menderita kekalahan beberapa kali karena petak peramal. Bahkan salah satu teknik utama aku Akasik Said dibuat menggunakan kemampuan peramal sebagai referensi. Tentu saja, para peramal yang mengalahkanku sangat kuat. Pengecilan kekuatan takdir mereka sangat tinggi, ratusan kali lebih tinggi daripada gadis kecil seperti Elis. Meskipun Elis juga seorang peramal, dia jauh dari cukup kuat untuk melihat nasibku. Aku bisa membodohi kekuatan takdirnya dengan mudah tanpa dia sadari. Jika saya tidak salah. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk membantu saya adalah karena dia merencanakan sesuatu. Sebagai pangeran yang dibuang dengan kekuatan lapisan keempat, tidak banyak cara yang bisa saya gunakan, jadi saya dapat dengan mudah mencapai kesimpulan tentang tujuannya. Apakah itu pemberontakan? Mungkin mereka berencana menggunakanku sebagai raja boneka. Hmm, bisa jadi menarik. Aku pikir aku bisa memanfaatkannya. Sambil memikirkan ini dan itu, aku sampai di rumah bibiku. Bibi Dayana tinggal di pinggiran distrik pusat, jadi saya tidak butuh waktu lama untuk sampai di sana. Dalam 20 menit, saya sudah berada di depan rumahnya. Saya membebankan pintu. Bibi Dayana dengan cepat menangguhkan membuka pintu dan menyapaku. "Klaus, kamu di sini." Dia tersenyum lebar dengan pelukan dan mengundang aku masuk. "Kau datang sendiri? Kupikir kau akan ikut dengan Daisy. Dia agak sibuk, jadi saya tidak ingin mengganggunya." Aku akan membawanya hari lain. Aku membalas, "Kalian berdua benar-benar dekat. Apakah kamu sudah melakukannya?" Aku memasang ekspresi tercengang dan menatap bibiku dengan mata terbuka lebar. "Bibi, apa yang kamu tanyakan? Haha, jangan malu-malu. Daisy adalah gadis yang baik. Sayang sekali, dia bukan dari keluarga bangsawan, tapi kamu bisa mengambilnya sebagai selirmu tanpa masalah." Bibi, tolong keberatan kita berbicara tentang hal lain. Aku menunjukkan ekspresi yang sedikit tersinggung dan malu. Kalau dipikir-pikir, aku aktor yang cukup bagus. Nah, kamu terbiasa berakting ketika kamu harus berpura-pura menjadi bayi baru lahir beberapa ratus kali. Bibi Dayana tertawa nakal melihat ekspresiku. Untungnya, dia berhenti menggodaku setelah itu. Bahkan bagi saya, berbicara tentang selir dan yang lainnya dengan keluarga saya agak ragu. Charlie, datang untuk menyambut Klaus. Bibi Dayana berteriak ketika dia berhenti tertawa. Seketika, saya mendengar suara langkah kaki cepat datang dari lantai dua. Beberapa detik kemudian, seorang anak kecil menuruni tangga. Sepupu klaus, anak kecil itu berteriak dan melompat ke arahku. Aku berjongkok dan membukanya, menangkapnya dengan mudah. Charlie, hati-hati! Bibi Dayana memarahi anak itu dengan cepat, tapi aku bisa melihat dia tersenyum bahagia. Jelas dia senang setelah melihat anak-anaknya bermain denganku. Charlie kecil adalah putra satu-satunya Bibi Dayana. Dia adalah seorang anak laki-laki kecil berusia 10 tahun yang penampilannya jauh lebih kecil dan versi lebih maskulin dari bibiku. Dia juga memiliki rambut hitam dan mata hitam, tetapi ekspresinya lebih kekanak-kanakan dan polos. Bibi Dayana adalah bibi terdekatku karena dia bekerja di rumah lelang saya dan dia membantu bisnis saya. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Karena itu, dan karena ayahnya biasanya pergi untuk urusan lain, Charlie kecil menjadi dekat denganku. Yah, aku tidak menikmatinya. Sejujurnya, saya sangat menyukai anak-anak. Mungkin karena saya hanya seorang pejalan kaki di setiap dunia yang saya kunjungi, jadi saya ingin memiliki banyak anak sehingga mereka dapat menjadi bukti bahwa saya pernah ada di sana, bahkan sampai sekarang. Saya tidak pernah bereinkarnasi di dunia yang sama dua kali, tetapi jika suatu hari saya melakukannya, saya ingin berpikir bahwa saya dapat menemukan jejak keberadaan saya melalui keturunan saya. Saya berbicara dengan bibi saya dan bermain dengan Charlie kecil selama sisa sakit itu. Di malam hari, Bibi Dayana menyiapkan makan malam dan kami bertiga makan bersama. Setelah kami selesai makan, Charlie kecil mulai menjawab Bibi Dayana kemudian membawanya ke kamarnya dan membantunya tidur. Ketika dia kembali, dia meminta maaf dengan senyum masam. Maaf, soal itu, anak-anak di usia ini cukup energik. Jangan khawatir tentang bibi itu. Aku tersenyum lembut. Saya cukup terbiasa bermain dengan anak-anak. Yah, kamu selalu dicintai untuk anak-anak. Sebenarnya, semua sepupumu yang lebih muda sangat mengikatmu. Kami berdua tertawa pelan. Aku kemudian mengambil piring dan pergi untuk mencucinya. Bibiku langsung menghentikanku, "Apa yang kamu lakukan, kelas? Bagaimana saya bisa membiarkan seorang tamu, apalagi seorang pangeran, untuk mencuci piring?" Hentikan bibi, aku memutar mataku. Ini satu-satunya cara aku bisa berterima kasih atas makan malam yang begitu lesat. Bibiku tersenyum kecut, "Aku yakin kamu adalah satu-satunya pangeran yang mencuci piring selanjutnya." Anda tidak lupa untuk memuji saya saat Anda melakukannya." Petik dua. "Tapi itulah kebenarannya. Bibi tidak hanya cantik dan baik, tetapi juga pandai memasak. Suamimu pasti beruntung." Seketika, ekspresi bibiku berubah kompleks. Saya langsung melihat perubahan itu dan tersiksa dengan cemas. "Apakah ada yang salah?" Bibiku percaya dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Akhirnya, dia menghela napas dan menampilkan ekspresi rumit. "Klaus, kurasa ada yang salah dengan suamiku. Klaus, kurasa ada yang salah dengan suamiku. Bibi Dayana berkata dengan ekspresi yang rumit. Aku mengernyitkan alisku seketika, apakah sesuatu terjadi? Aku tidak yakin, hanya dia bertingkah aneh akhir-akhir ini, aku curiga dia merencanakan sesuatu terhadap rumah lelang kami. Petik 2, aku tenggelam dalam pikiran dan memejamkan mata. Bibi Dayana memasang ekspresi marah, tapi dia tidak menyelaku. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, ketahuilah. Aku membuka mataku dan menatap bibiku. Mem, dia mengangguk dengan rasa bersalah. Suami bibi Dayana disebut Lokan. Dia adalah putra kedua dari bangsawan yang lebih rendah dan merupakan direktur rumah lelang lain. Ketika dia dan bibi Dayana menikah, dia sudah menjadi direktur rumah lelang. Dia selalu bangga dengan pekerjaannya dan terus-menerus menyombongkannya, Merasa bahwa dia berada di atas orang lain karena bekerja di rumah lelang terkenal, sejujurnya keluarga ibu saya tidak begitu menyukainya. Tetapi karena bibi saya bersikeras untuk menikahinya, kakek nenek saya tidak melawannya. Tapi ketika bibi Dayana mulai bekerja di rumah lelang, aku semuanya berubah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pelelangan rumah kami tidak lebih dari kami main-main, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia hanya mendorong bibi aku secara dangkal dan fokus pada pekerjaannya, tapi tak lama kemudian rumah lelang aku di bawah pimpinan. Bibi aku mulai tumbuh hanya dalam satu tahun, itu melampaui kunci pelelangan rumah, dan di tahun berikutnya itu menjadi salah satu pelelangan rumah terindah di ibu kota. Ketika suami bibi menyadari bahwa pekerjaan istrinya jauh melebihi pekerjaannya, dia mulai merasa cemburu. Sejak saat itu. Dia terus berdebat dengannya tentang masalahnya. Dia mulai mengatakan bahwa bibinya memanfaatkan koneksinya untuk mencuri kliennya, dan karena dialah rumah lelangku. Sampai seperti sekarang ini, dia bahkan meminta kompensasi dan mengklaim dia memiliki beberapa ide dari kami. Sejujurnya, dia adalah tipe orang yang akan saya bunuh sejak lama, tapi pada akhirnya dia adalah suami bibiku. Aku ingin menghindari membunuhnya jika memungkinkan, tapi dari ekspresi bibiku. Aku bisa melihat bahwa keadaannya sangat buruk kali ini. Jelaskan apa yang terjadi. Aku memesan dengan tampilan dingin. Bibi aku tidak berani menolak. Dia tahu bahwa ketika aku dalam suasana hati ini, aku berhenti menjadi keponakannya dan menjadi bosnya. Aku mengetahui kemarin bahwa rumah lelangnya menjadi anak perusahaan dari rumah lelang Ria. Selain itu, apakah kamu perlakuan VIP yang kamu usulkan dan akan kami terapkan bulan depan? Ingat, nah. Aula Lelanria mengumumkan sesuatu seperti itu hari ini, sejujurnya, saya curiga suami saya tidak sengaja mendengar kami membicarakannya dan mencuri ide untuk menjualnya kepada keluarga Ria. Asteris Bang, Asteris aku membanting tangan ke meja. Bibi Dayana singkat sebentar ketika dia melihat reaksiku. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya menghela nafas. Maaf, ini kesalahanku. Meskipun aku tahu bagaimana suamiku, aku tidak cukup waspada dan membiarkannya mencuri idemu. Petik 2, ekspresiku tidak enak dilihat, saya tidak bisa mentolerir tindakan suami bibi saya. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membentuk aliansi dengan rumah lelang kami sebelumnya dan dia menolak, hanya untuk menjadi anjing dari keluarga Ria. Apakah dia begitu cemburu pada bibiku? Mungkinkah dia tidak tahan bahwa istrinya melakukan lebih baik daripada dia? Betapa kecilnya! Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosiku. Aku kemudian melihat bibi Dayana dan menghela nafas. "Bibi, aku tidak mengerti mengapa kamu terus hidup bersama pria itu. Maafkan aku, Klaus, tapi dia pada akhirnya, ayah anak aku. Aku tidak ingin anak aku tumbuh tanpa ayahnya juga. Lok bukan orang jahat, dia hanya sedikit cemburu, tapi dia menghabiskan lebih banyak waktu. Kapan terakhir kali dia pulang?" Bibi tidak dapat menjawab pertanyaan aku. Aku menghela nafas lagi dan memasang ekspresi minta maaf. Aku kemudian berjalan ke arah bibiku dan memeluknya. "Maafkan aku karena meneriakimu, Bibi. Hanya saja aku sangat marah. Selain itu, aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa terus membelanya. Bahkan setelah mengetahui dia menjual dirinya kepada musuh keluarga kita, aku akan jujur padamu, Bibi. Dia sudah melewati batas bawahku." Bibi langsung memucat. Dia mengikat dan menarik lenganku dengan ekspresi ketakutan. "Klaus, apa yang kamu rencanakan? Kamu tahu situasiku saat ini, Bibi. Sekarang Kaisar sudah mengumumkan pengasinganku, bahkan anjing-anjing permaisuri berpikir mereka bisa menggigitku. Jika saya tidak memberi mereka pelajaran, maka mereka akan menyudutkan keluarga kami sedikit demi sedikit." Petik 2. Ekspresi Bibi Dayana berubah rumit. Matanya berkilat dengan ekspresi yang berbeda. Saat dia berjuang untuk membuat keputusan, saya hanya diam menunggu jawabannya. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Aku mengerti, Bibi Dayana setuju dengan nada sedih dalam suaranya. Untuk sesekali, sepertinya Bibi Dayana kehilangan seluruh kekuatan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan beberapa mata air terancam akan keluar dari matanya. Aku sedikit merasa sakit saat melihat keadaan Bibi Dayana. Pada akhirnya, dia adalah bibiku, dan aku tidak ingin melihatnya sedih. Aku terus memeluknya dengan sabar sementara dia menangis, aku tidak menyela dia dan hanya menunggu sampai dia tenang. Segera, dia berdiri dan mengambil anggur. Tanpa meminta persetujuan saya, dia membuka botol dan mengisi dua cangkir dengan anggur. Ayo, Klaus, temani aku untuk minum. Aku menghela nafas tapi tidak menolak, Aku tahu bahwa Bibi berjuang untuk mengambil keputusan itu, dan dia pasti perlu curhat dengan seseorang. Tak lama, kami mengosongkan botol. Bibi Dayana sudah meminum cangkir kelimanya, tapi aku baru saja meminum cangkir kedua. "Ha, hei, Klaus! Apa yang akan saya lakukan sekarang?" dia berkata dengan sedikit mabuk. "Bahkan jika dia seperti itu, dia adalah ayah dari putraku. Apakah saya harus menjual anak saya dari ayahnya?" Orang-orang akan mengacungkan jari mereka kepada kami dan mengatakan bahwa kami ditinggalkan. Aku bisa melihat ekspresi sedih di mata bibiku. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral di dunia ini, terutama bagi wanita. Biasanya, jika seorang wanita meninggalkan suaminya, dia akan menerima kritik keras terlepas dari situasinya. Bagaimanapun, gagasan bahwa wanita harus berbudi luhur dan selalu mematuhi suaminya telah tertanam kuat dalam budaya kekaisaran. Sebenarnya, jika bukan karena pelecehan kami dengan keluarga Ria, saya yakin bibi saya akan ragu tidak peduli berapa banyak kesalahan komite suaminya. Aku menghela napas kasihan sambil memeluk bibiku. Aku berbisik, "Jangan khawatir, bibi, kamu adalah wanita yang sangat cantik dan sukses. Aku yakin banyak pria akan membunuh untuk menikahimu." Selain itu. Jika seseorang berani berbicara buruk tentang Anda di belakang Anda, saya akan memastikan bahwa dia membayar. Bibi menunjukkan senyum yang dipaksakan. Kau sangat manis, Klaus. Tetapi hal-hal tidak sesederhana itu. Tak seorang pun ingin bersama seorang wanita yang memiliki seorang putra dan meninggalkan suaminya. Itu bohong, kataku tegas. Bibi, kamu sangat menawan. Aku yakin bahwa aku akan melompat ke kesempatan untuk bersama kamu. Kamu hanya mengatakannya karena kamu adalah keponakanku. Bibi Dayana menggelengkan kepalanya, mencela dirinya sendiri dengan begitu banyak gadis muda di ibu kota. Tidak ada yang akan memperhatikan wanita tua dan terbuang sepertiku. Aku mengerutkan alisku dalam-dalam. Aku kemudian meletakkan tangan menatap lurus ke matanya. Hentikan, Bibi! Kamu pantas mendapatkan lebih dari pria itu. Jika Anda takut tidak ada yang akan merawat putra Anda, maka saya akan melakukannya. Aku juga bisa menjadi suamimu jika kamu mau. Bibi Dayana membuka lebar matanya. Matanya bergetar sebentar dan ekspresinya menjadi agak merah, mungkin karena alkohol. Hehe, kamu benar-benar lucu, Klaus. Dia tertawa canggung, tapi aku tetap diam, menatap langsung ke mata Bibi Dayana. "Saya berbicara. Itu bukan lelucon." Mata Bibi Dayana semakin bergetar, tanpa diberi waktu untuk tersinggung. Aku mendekati wajahku perlahan dan menciumnya. Bibi Dayana tidak melawan. Dia hanya memandang dengan ekspresi bingung, "Tanpa tahu harus berbuat apa, tapi saya menganggap kurangnya perlawanan sebagai persetujuan." Setelah mencium pertama berakhir, aku menciumnya lagi. Bibirku menyegel, dan napasku menutupi mulut. Saya bisa merasakan aroma manis anggur darinya. Kemudian, bibi aku menutup matanya. Aku menggunakan bibirku untuk membuka mulut dan memasukkan lidahku perlahan. Mungkin karena alkohol, Bibi Dayana lambat bereaksi terhadap rayuanku. Dia membiarkan lidahku masuk ke dalam mulut tanpa banyak usaha dan mendesah menggoda, tapi kemudian sedikit kepanikan melintas di matanya. Seketika, Bibi Dayana mendorongku menjauh. Aku mundur beberapa langkah dan menatap Bibi Dayana dengan ragu. Bibi Dayana, di sisi lain, benar-benar merah. Dia terlalu takut untuk melihat langsung ke matanya dan malah melihat ke tanah. "Tidak, Klaus. Kami adalah keluarga. Kami tidak bisa melakukannya." "Tapi Bibi, aku menyukaimu. Apakah kamu membenciku?" Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi terluka. Ibu bukan itu." Bibi Dayana menggelengkan kepalanya bingung. "Tapi itu tidak bagus. Aku bibimu, melakukan sesuatu seperti itu salah. Apalagi Bahkan jika saya akan menceraikan suami saya, saya masih menikah. Saya tidak ingin menantangnya saat kami menikah. Aku memasang ekspresi rumit dan menghela nafas. "Maafkan aku, bibiku memperhatikan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa." Seketika suasana menjadi canggung. Bibi Dayana mendesah dan menggelengkan kepalanya. "Aku sedikit lelah, Klaus. Aku pikir lebih baik jika aku pergi tidur." "Petik dua, biarkan aku membantumu." Saya menawarkan segera. Bibi Dayana ingin menolak, tetapi dia sedikit mabuk karena anggur, jadi dia takut jatuh dari tangga. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, aku memeluk pinggangnya dan memeluk tubuhnya erat-erat. Bibi Dayana tersipu dalam dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia tahu saya adalah keponakannya, dia tidak bisa menyadari saya sebagai seorang pria karena apa yang terjadi barusan. Aku berpura-pura tidak memperhatikan ekspresinya dan membantunya sampai kamarnya. Begitu kami sampai di pintu, bibiku menghentikanku. Itu cukup, aku bisa masuk sendiri. Aku mengangguk diam-diam dan pergi. Bibi Dayana mendesah pelan saat melihatnya. Maafkan aku, Klaus, tapi ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku memaksakan senyum dan mengangguk. Aku mengerti, Bibi, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Tapi, pahitnya setidaknya aku memberimu satu ciuman terakhir. Bibi Dayana sedikit ragu, tetapi ketika dia melihat ekspresi memohon di mataku, dia mengangguk. Oke, dia kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku dan menutup matanya. "Aku tidak ragu-ragu dan menutup dengan mencium yang kuat." Bibi Dayana mencoba untuk segera menjauh, tapi aku memeluk pinggangnya dan memeluknya erat-erat. "Ciuman kami berlangsung selama beberapa detik sampai kami berdua kehabisan napas. Saat bibir kami berpisah, kami berdua sedikit terengah-engah." Ekspresi Bibi Dayana kehilangan fokus sewaktu-waktu dan memalingkan muka dengan menggoda. Jadi, aku menciumnya lagi. Ketika saya melihat ekspresi Bibi Dayana yang tidak fokus, saya menciumnya lagi. Kali ini menciumnya lebih dalam dan lebih lama. Lidah kami terjerat satu sama lain dan berjuang untuk saling mengalahkan. Suara slurping yang menggoda memenuhi ruangan. Ekspresi Bibi Dayana benar-benar merah. Dia menutup matanya, dan bulu matanya bergetar dengan lembut. Aku mengencangkan lenganku di pinggangnya dan menjulurkan lidah dengan ganas. Air liur kami bercampur, dan aku merasakan rasa manis air liur bibiku bercampur dengan aroma anggur yang sedikit pahit. "Hidung Bibi Dayana terengah-engah," tubuhnya menyerah sepenuhnya pada kemajuan saya, dan dia tidak repot-repot untuk berjuang. Akhirnya, kami berdua berpisah sambil terengah-engah. Ekspresi menawan muncul di wajahnya saat dia memandang. Untuk sesekali, dia menunjukkan tatapan ragu-ragu. Tapi saat dia melihat tatapanku yang dalam, keraguannya perlahan memudar. "Bibi, aku mencintaimu." Aku berbisik manis di telinganya. Napasku yang sedikit berat menerpa lehernya, membuatnya mengerang. Bibi Dayana tersipu dalam, dia melihat mencoba untuk menahan sedikit alasan terakhir di pikirannya. "Klaus, kita tidak bisa melakukannya." "Kenapa, Bibi? Aku sangat mencintaimu. Apa kau juga menyukaiku?" "Ya, hanya kita." "Berhenti, Bibi." Aku memotongnya dengan gigitan kecil di lehernya. Bibi aku bergidik dan kehilangan kekuatan pada kakinya, tapi aku menahannya dan membawanya ke dalam ruangan. Jika kamu menyukaiku, maka itu sudah cukup. Seluruh wajah Bibi Dayana menjadi panas. Dia membaringkannya di dadaku dan menolak untuk melihatku, tapi dia tidak menentang ketika aku membawanya ke tempat tidur. Begitu kami berdua berada di tempat tidur, aku mencium lagi. Bibi Dayana menghela nafas kegirangan dan membalas menciumku. Aku kemudian mengisi seluruh tubuhnya dengan mencium dan menggigit sambil perlahan melepas pakaiannya. Sampai sekarang, Bibi Dayana tahu bahwa jika dia tidak menghentikan saya, maka hasilnya tidak akan dapat diubah. Tetapi meskipun dia tahu bahwa apa yang akan kami lakukan salah, dia juga mengantisipasinya. Sebenarnya, terakhir kali dia melakukannya dengan suaminya sudah lama sekali. Sejak hari hubungan mereka tegang. Dia menolak untuk tidur dengannya, apalagi dia curiga dia tidur dengan wanita lain di luar. Lagi pula, dia terkadang kembali dengan tubuhnya yang dipenuhi aroma wewangian murahan. Jadi, sekarang dia menghadapi kemajuan saya. Dia merasa sulit untuk menghentikan saya. Lagi pula, perasaan bibi Dayana terhadapku tidak begitu murni. Biasanya, dia membodohi dirinya sendiri dengan memperlakukanku sebagai anak laki-laki atau adik laki-laki-laki-laki yang sedikit nakal tetapi sekarang dia menerima pengakuanku dan nafsunya telah tersulut, dia hanya bisa melihatku sebagai seorang pria. Pada akhirnya, Bibi Dayana hanya mendesah dan pasrah atas nasibnya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal rumit sekarang dan hanya menikmati belayanku. Dalam beberapa menit, seluruh tubuh telanjang. Aku menghela nafas kagum melihat tubuh cantik Tante Dayana. Tubuhnya yang mungil dan rambutnya yang hitam pekat membuatnya tampak seperti boneka cantik, dan payudaranya yang indah sangat cocok untuk digenggam. Bibi Dayana menghela nafas dalam-dalam, dan aku, dia kemudian membuka kancing bajuku dengan malu-malu. Aku hanya tersenyum nakal saat dia menanggalkan pakaianku. Bibi Dayana tersipu dan berbicara dengan suara seperti nyamuk, "Apa? Tidak ada. Aku hanya berpikir bibi itu benar-benar cantik." Bibi Dayana tersenyum manis dan mencium dadaku. "Tidakkah menurutmu aku sudah tua?" Mustahil, saya langsung menyangkal. Bibi adalah wanita paling cantik yang aku kenal. Aku kemudian membawa tangan aku ke payudaranya dan menekannya dengan kuat. Bibi Dayana mengerang dan mengangkatnya. Aku memanfaatkan momen itu untuk mencuri dan meredam pekerjaannya. Seperti itu, kami terus menggoda dan menyentuh satu sama lain. Tangan kami bergerak dengan penuh semangat, dan tubuh kami saling menempel. Aku bisa merasakan aroma manis yang keluar dari tubuh Bibi, membuatku sangat bersemangat. Bibi di sisi lain benar-benar basah. Jus cintanya meluncur melalui kakinya dan jatuh ke tempat tidur. Pada saat itu, Bibi Dayana tersenyum membujuknya. "Klaus, izinkan aku mengajarimu sesuatu." Aku mengangguk dan mengendurkan kebencian. Bibi kemudian menyipitkan matanya dan meraih tongkatku sebelum mulai memainkannya. "Uh," aku menahan erangan dan menatap Bibi. Dia menyerang dengan senyum menawan dan menurunkan mulutnya ke arah tongkatku. Detik berikutnya, tubuh bagian bawahku diselimuti sensasi yang luar biasa. Bibir bibi Dayana menelan P3-Nisku sepenuhnya. Dia menelan semuanya sambil memandang dengan mata terbalik. Aku menekan keinginan aku untuk segera menembak semuanya dan membelai kepalanya dengan lembut. Bibi menyukainya karena dia mendegus dan mulai menggerakkan kepalanya. Lidahnya menjilat dan mengisap tongkatku, dan dinding tenggorokannya membuatku sangat senang pada saat yang sama. Tangan membelai dan mencubit skrotum saya, menambahkan lebih banyak kesenangan saya. Saya tidak percaya bahwa bibi Dayana sangat pandai dalam hal ini. Memikirkan bahwa suaminya tidak berguna untuk menikmatinya selama ini, tapi sekarang akulah yang menikmati bibir-bibiku. Mata hitam bibi terpesona pada ekspresiku. Aku bisa merasakan kegembiraannya saat dia memperhatikan ekspresi senangku. Sedikit demi sedikit, gerakannya menjadi lebih cepat, dan lidahnya merangsang seluruh pedangku. Setelah lima menit, saya mulai merasakan sesuatu bertumpuk di dalam diri saya. Aku hanya mengertakkan gigi dan menahan keinginan untuk cium, menikmati blowjob sepenuhnya. Sayangnya, saya dapat melihat bahwa bibi mulai lelah. Napasnya menjadi sedikit kasar, dan lidahnya sedikit lebih kaku dari sebelumnya. Jadi, saya berhenti menghentikan banjir agar tidak pecah. Aku manis. Aku memecahkan bibiku dan menekan kepalanya ke bawah. Dia menyadari niat saya dan mulai bergerak cepat. Mulutnya bergerak ke atas dan ke bawah, berulang kali sambil menunggu seranganku. Akhirnya sperma aku keluar, tongkat aku berkedut beberapa kali, dan menembak semua yang ada di dalamnya. Bibi Dayana hanya memandang tanpa mengubah ekspresinya. Aku bisa melihat menelan sekali, dua, dan tiga kali, dan akhirnya dia melepaskan peti. Ganisku melihatku, dia menjilat dengan api dan tersipu. Aku terpesona. Meskipun bibi saya selalu cantik, saya tidak pernah berpikir dia bisa begitu menggoda. "Apakah kamu menyukainya?" dia bertanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku kemudian menutup dengan bibirku dan menciumnya dalam-dalam. Bibi Dayana berjuang sedikit di awal, tetapi pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan menerima lidahku. Ketika kami membelah bibir kami, dia memasang ekspresi mencela. "Ini kotor." Aku tidak keberatan. Aku langsung menjawab dan menciumnya lagi. Tanganku menjelajahi tubuhnya dan menyentuh pahanya. Bibi Dayana mengerang pelan dan menyerahkan tubuhnya untukku. Tapi kemudian, dia memasang ekspresi sedikit khawatir. "Hey Klaus, tidakkah menurutmu itu cukup? Kita masih bisa berhenti." Bibi Dayana tiba-tiba berkata. "Apa maksudmu, Bibi?" kataku dan menatap langsung ke matanya. "Mengapa saya harus berhenti?" Tapi Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang akan kamu sesali nanti. Untuk beberapa saat, ekspresi Bibi Dayana berubah sedih. Jika seseorang mengetahui hal ini, maka kamu set. Aku meletakkan jariku di tepinya. Aku tidak akan menyesalinya, dan bahkan jika seseorang mengetahuinya nanti, aku akan memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Bibi. Bibi Dayana mengingatkan dengan bodoh, matanya menjadi lembab, dan ekspresinya berubah manis. Dia kemudian memelukku dan mencium bibirku dengan lebih penuh gairah daripada tidak sama sekali. Aku bisa merasakan cinta yang mendalam dari bibi terhadapku, memegang tubuh lembutnya di lenganku, aku berbaringnya di tempat tidur. Tangan kananku mengelus buah yang sudah basah, dan tangannya yang lain membelai. Bibi Dayana hanya menatap dengan ekspresi mengungkapkan perlahan, "Aku membuka kakinya dan meletakkan tongkatku di pintu masuknya." Bibi mengerang sedikit dan menggigit. Ekspresinya sedih sambil tersenyum. Aku melangkah maju. Ah, gelombang bibi Dayana mengerang keras dan memeluk punggungku. Saya menikmati perasaan gua lembab di sekitar peti ganis saya dan mencium bahunya. Kemudian, tanpa memberinya waktu untuk terbiasa dengan perasaan baru itu, saya mulai bergerak. Pada awalnya, gerakan saya agak lambat, tetapi tak lama kemudian mereka menjadi lebih dalam dan lebih cepat. Tubuh Bibi Dayana bergetar dan bergidik di bawah kenikmatan kekerasan, berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi gerakanku. Aku tersenyum dan menggigit put satu engnya. Bibi Dayana bergidik dalam dan mengeluarkan jerit kenikmatan yang nyaring, sambil melingkarkan kakinya di pinggangku. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan pukulan. Perasaan buah Bibi Dayana adalah surgawi. Lapisan daging yang lembut dipadukan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh dinding sempit memenuhi seluruh pikiranku. Sejumlah besar jus cinta melumasi kedua bagian kami dan menyebabkan gerakan aku menjadi lebih halus. Klaus gelombang an gelombang tolong, Bibi Dayana mengerang. Aku memeluk tubuh mungilnya dan menekannya di bawahku. Bibi Dayana hanya bisa menerima gerakanku secara pasif, menikmati kenikmatan yang dibawa setiap kali aku menabraknya. Sangat tegang, Bibi. Aku berbisik di telinganya dan menembaki napas dalam-dalam. Lidahku menjilat daun telinganya, menyebabkan dia memutar tubuhnya dengan aneh. Mengetahui bahwa orang di bawah ini adalah bibiku, mau tak mau aku merasakan perasaan-perasaan yang aneh. Kenikmatan mental yang disebabkan oleh perasaan tabu itu luar biasa. Bibi terengah-engah dan mengerang berulang kali, tubuhnya berputar, mencoba menemukan posisi yang paling menyenangkan, dan payudaranya menempel di dadaku, berubah bentuk setiap kali tubuh kami bergerak. Tak lama, tubuh bibi berkedut. Tidak gelombang, dia berteriak, dan sejumlah besar jus cinta mengalir dari guanya. Aku memperlambat gerakan aku, tetapi ketika aku melihat dia selesai kambing, aku mengintensifkannya lagi. "Ahem," bibi mengerang kesakitan dan senang. Dia ingin memintaku untuk berhenti, tapi ketika dia menjadi tatapan menggodaku, dia tidak bisa membentuk kata-kata. "Saya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, lebih dalam dan lebih dalam." Batang aku menyentuh rahimnya menggerahkan aku sepenuhnya. Mau tak mau aku menekan bibiku di bawah dan bergerak lebih cepat. An, sangat menyenangkan gelombang An-An-An. Mendengar serangan keras bibi Dayana, aku menaruh lebih banyak kekuatan di pinggangku dan menusuk ke depan. Dayana bibi tidak dapat menahan siksaan dan menggigit bahu aku. Dengan itu sebagai sinyal, di orgasme untuk kedua kalinya. Aku memasang ekspresi bersemangat dan menusuk lagi. Banjir cairan putih mengalir dari tongkatku dan memenuhi rahim. Bibi membuatnya mengerang, tidak jelas. Dia benar-benar tenggelam dalam kesenangan. Di bawah seranganku yang tiada henti, Bibi Dayana hanya bisa mengerang. Selama beberapa detik, tidak ada dari kami yang mengatakan apa-apa. Kami berdua menikmati sisa kenikmatan sambil saling berpelukan. Akhirnya, Bibi Dayana menghela napas, sangat menyenangkan. Aku tersenyum nakal, ya, Bibi benar-benar enak aku ingin terus memakanmu selamanya. Bibi tersipu sepenuhnya. Apa yang kamu katakan, bocah nakal? Apakah kamu belum puas? Aku menyeringai jahat dan menggerakkan peti ganisku yang masih keras. Tebakan, sebelum dia bisa menjawab, aku melindungi tubuhnya. Wajah bibi Dayana memerah dan dia bertemu dengan panik. Kla, berhenti, tunggu sebentar, aku masih. Tapi tanpa menunggu kata-katanya, aku mendorong ke depan. Aknem, Mata Bibi Dayana membuka lebar, dan pikirannya kosong. Wajahnya berubah benar-benar cabul di bawah gerakanku. Aku menjilat bibirku dan menikmati perasaan menusuknya dari belakang. Batang besar saya bergerak di dalam dan di luar berulang kali, sementara suara tamparan datang dari tubuh saya membanting pantatnya. "Fum!" Bibi Dayana mendengus tak bisa berkata-kata. Dia bisa merasakan pedang suciku bergerak keras di dalam dirinya, mengenai rahimnya, dan menyebabkan ledakan kenikmatan yang merusak. Dia meletakkan mulutnya di tempat tidur dan meraih seprai. Tubuhnya bergetar berulang kali di bawah serangan saya, dan serangan teredam memprovokasi saya. Perasaan penaklukan yang menyenangkan, aku memegang pinggangnya sambil menusuk ke depan. Salah satu genggaman meraih payudaranya dan menggodanya berulang kali. Napas kami menjadi tidak teratur, dan tubuh kami berkeringat. Jus cinta terus-menerus diciptakan dari tempat kedua tubuh kami menyatu, dan suara menyeruput keluar dengan setiap gerakan. Perasaan menusuk rahim Bibi Dayana begitu indah, sehingga aku tidak bisa menahannya dan menggigit punggungnya, menyebabkan dia mengangkat wajahnya dengan teriakan dan mengencangkan dinding guanya yang lembab. Tekanan yang meningkat semakin memicunya, mencuri hewan aku. Aku bergerak lebih cepat dan lebih cepat, membanting ke tubuhnya, dan tenggelam di guanya yang luar biasa. Bibi Dayana benar-benar mabuk kesenangan, dia menjadi tidak bisa berbicara, dan hanya bisa mengerang, mengerang, dan berteriak berulang kali. Dia harus menggigit spray untuk menghindari membangun anaknya yang sedang tidur di kamar sebelahnya. Akhirnya, aku merasakan sesuatu yang panas terbentuk di perutku. Tanpa ragu, saya mempercepat piston saya. Napas aku menjadi lebih cepat dan tongkat aku bergerak terus-menerus di dalam dirinya. "Bibi, aku akan menembak." Aku berteriak dan memegang pantatnya. Bibi hanya mengerang setuju, tidak bisa berbicara, sambil merasakan klimaksnya sendiri mendekat. Akhirnya, saya tidak bisa bertahan. P3 Nis aku menembus guanya sepenuhnya, mengenai pintu masuk rahimnya dan menembakkan semua air mani di dalamnya. Bibi Dayana tidak dapat menahan kesenangan yang tiba-tiba dan berteriak. Tubuhnya bergidik sepenuhnya dan banjir jus cinta bercampur dengan air mani aku, V4 ginanya melilit erat-erat batangku, mengandung air maniku yang terakhir dan membuatku mengerang senang. Akhirnya, aku jatuh di tubuhnya dan menciumnya kembali. Bagus sekali gelombang, Bibi Dayana masih bergidik. Dia mengerang dan mengerang terus-menerus sambil memutar tubuhnya melamun. Aku terus mencium punggung dan pundaknya, lalu lehernya. Tanganku melingkari pinggangnya dengan penuh semangat, aku bisa merasakan kegembiraan aku meningkat lagi. Tetapi kemudian, saya menemukan bahwa bibi saya pingsan. Sambil tersenyum kecut, aku membelai kepalanya dan mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Aku kemudian berbaring di sampingnya dan memeluk tubuhnya. Seperti itu, kami berdua tertidur.